Insya Allah kita ke depan akan membantu juga. Nanti kita lihat ke depan di awal tahun kita akan mencoba membantu bangunan ala kadar untuk tempat penginapan berikut tempat mengaji. Insya Allah bangunan tersebut akan kita laksanakan di awal tahun. Itu. Serah terima beras. Saya ini nak maklum pak. Bagaimana kesan dan pesan Pak Ketua kepada santri di sini? Baik. Terima kasih yang telah menerima kami di sini dengan sangat luar biasa. Kami merasa terharu. Apa yang kami lihat pada hari ini memang benar-benar butuh sekali bantuan dan partisipasi uluran tangan para dermawan yang ada dimanapun serta kita berada. Mohon uluran tangannya untuk membantu anak-anak yatim yang dibina oleh Abi Yajinib. Mudah-mudahan ke depan masih banyak relawan lain, simpatisan lain, donatur lain yang bersedia membantu menyumbang ala kadar pada anak-anak di sini yang sangat membutuhkan. Kami dari keluarga besar Prosedur Aceh Seranto hanya sedikit yang bisa kami bantu. Mudah-mudahan bermanfaat kepada anak-anak yang ada di sini. Mohon maaf apabila kami banyak kesalahan, banyak kekeliruan dalam memberikan bantuan ini. Karena saya ke sini juga tidak sendirian, didampingi oleh Ketua DPP Pak Ihsanuddin, Ketua DPW Aceh Kanda Syukri, dan Sekjen DPW Aceh Kanda Husni, dan rekan-rekan yang lain dari DPD Birin, hadir pula Ketua DPD Birin Pak Muali. Terima kasih kepada seluruh relawan dan simpatisan, ada juga dari Aceh Utara, dari Arun. Terima kasih kepada seluruh relawan, mudah-mudahan kegiatan kita ini terus berlanjut, tidak pernah berhenti. Ketum, selaku mengunjungi di Ruhul Mudi, apa yang harus dilakukan oleh Ruhul Mudi? Insya Allah kita ke depan akan membantu juga. Nanti kita lihat ke depan di awal tahun kita akan mencoba membantu bangunan ala kadar untuk tempat penginapan berikut tempat mengaji. Insya Allah bangunan tersebut akan kita laksanakan di awal tahun. Itu hasil komunikasi tadi dengan Ketua DPP Pak Ihsanuddin, Ketua DPP Kanda Syukri, dan rekan-rekan yang lain termasuk Ketua Birin. Insya Allah tadi kita sepakat, kita bangun bersama-sama, kita jaga bersama-sama, kita kawal bersama sehingga selesai pembangunan tersebut. Thank you.
Hah?